Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan hunting kereta di ujung timur stasiun Rancaikek. Dapat kereta apa saja? Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini masih pagi, tapi mataharinya udah lumayan terang ya. Pukul 6:30 kurang nih. Mau nyegat Malabar nih, bentar lagi. Dan sekarang tuh di jalur ini kereta yang melintas stasiun Rancaikek mulai ramai kembali ya. Nanti ada Malabar dan kalau nggak salah ada Lodaya. Nah, ini ke Malabar dari stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Bandung. Ini masih pagi, masih segar nih. Nah, ini di jalur yang baru di depan sana yang belum dipasang rel, sekarang sudah ada untuk batu balas lagi nih, kelihatannya dekat galon. Dan itu di depan yang ada mobil itu adalah rangka jembatan buat CPO yang di jalan Mecak Hiang. Nah, ini suasana pagi hari di stasiun Rancaikek. Sekarang penumpangnya lumayan banyak ya. Ini sedang nunggu lokal Bandung Raya. Karena sekarang syarat untuk naik ke lokal itu cuma menunjukkan sertifikat vaksin sama nomor NIK KTP buat di tiketnya ya. Nah, ini yang belum tahu nih, sekarang persyaratan terbaru naik ke lokal itu adalah menunjukkan sertifikat vaksin ya. Kemarin juga saya sudah mencoba lagi naik lokal ya, dengan syarat naik menunjukkan sertifikat vaksin. Dan ini peron baru stasiun Rancaikek sekarang sedang tahap perakitan besi bocor ya. Nah, luas wesel peronnya luas. Dan bentar lagi ini ada lokal Bandung Raya masuk. Nah, udah kedengeran. Nah, ini lokal Bandung Raya ada backlight ya. Lurus. Nah, lihat penumpangnya banyak. Thank you.
akan kembali. Enggak kobong. Nah, ini Kak Rodaya. Ini dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sekarang beroperasi lagi ya, alhamdulillah. Awas jangan terlalu dekat, itu ada bolong tuh. Awas ini jatuh. Di tengah aja, di tengah. Harvard. Ya. Lintas sungai Kru. Itu yang nyebrang santai. Aduh, baru sadar. Rodanya sudah melintas. Kita tunggu kereta yang lainnya. Anginnya gede. Nah, ini ke parsel selatan dari Surabaya Kota, tujuan akhir stasiun Bandung. Ini berhenti di stasiun Rancaikek. Berhenti sebentar. Pokoknya kinclong. Nuhun, Pak.
orang depan nih. Oh enggak, pas. Isinya langsung berangkat. Rangkaiannya panjangnya, rangkaian kereta jarak jauh seperti Argo Wilis. Berangkat bentar berhentinya. Ini kayaknya silang dengan Lodaya tadi di Cicalengka kayaknya. Cerah cuacanya. Di sini juga daerah Gede Bage kelihatan jelas tuh. Itu apartemen itu dekat overpass di Jalan Soekarno Hatta. Kelihatan jelas ya. Kita stop dulu. Nah, ini Argo Wilis. Dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Masih menggunakan peri kemerdekaan. Ngebut parah. Mungkin segitu saja video hari ini, hunting bersama Bapak Dirut. Kalau kata anak-anak RF Ranca Ekek, ini Pak Dirut. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf videonya kurang maksimal. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.